Welcome back guys. Lama dah jumpa. Assalamualaikum semua. Sekarang pukul 9. Tapi tengok sekarang ni pukul 9:30. Saya baru nak gerak ke KL Central sebab Aiman nak pergi naik kereta api dari KL Central ke Gemas, Gemas ke tempat jalan ni akan 16 jam lebih. Izzah Fazli Syam, Zizan dan Q tengah shooting High Steel Adha. Night train boleh ambil pagi-pagi, memang view memang cantik. Solo travel hashtag solo travel. Tiket pergi Gemas. Kalau you guys nak naik kereta api ni, memang sangat-sangat senang. Lepas sampai Gemas tu, tunggu sejer je untuk next train. Tapi kali ni Aiman naik, kalau nak dapat kereta api tidur tu, itu susah sikit. So for some reason, saya baru beli tiket Gemas ke tempat. For some reason, tak ada train yang boleh tidur. Pelik lah. Sangat-sangat pelik. Kita kat belakang ni. Dah. Naik. Panas. Panas. Kau pergi panas. Caya. Kita spek dia bang. Caya. Jodoh boyo. Tunggu. Lepas tu bagaimana? Ada Isa dengan Azizan. Ada shooting film kat sana. Tempat. So pergi jumpa dia. Kat tempat. So pergi sana. Hello je. Lepas tu balik. Pilihan makanan atau kereta api ni ada, tapi light je. Maggi, chip, kopi macam tu.
Sepatutnya kena tunggu koset. Tapi rasa nak tidur dulu. Sebelas 35. Tadi saya sampai pukul 1. Tapi terus tidur sebab atas nak kereta api tak, memang tak boleh tidur. So, kita baru sampai dekat set. Siapa lagi ada? Nasi. Long time no see. Lama dah tak jumpa ni. Lama dah jumpa. Apa? Gula dah. Hey. Jom kita pergi. Dah jom. Ni kat. Hey, boleh dapat buka Kak B. Yeah. Jom pergi jumpa okey. Jom dah. Oh ya, yeah, ada. Ni kita sampai sini hari ni untuk jumpa pagi ni. Dan you again. Terima kasih. Beda. Macam mana so far? Semua okey dah? Beda. Kita happy, baik latih. Latih raya kita baik-baik. Ada yang apa nak catch dengan follower-follower untuk promo drama ini? Oh, the follower Aiman. Terima kasih support Aiman. Terima kasih juga support HSG Fitri sebelum ni. So, lawan ni kita ada yang kedua, HSG Adha. Yang ketiga insyaAllah I made. Baiklah. Semoga terus berjaya. Amin. All the best. Terima kasih. Ikan apa tu? Ikan. Okay, baik. After how many months? Bulan je. Kejap je. Terima kasih banyak. I know chat. Bodoh. Welcome back. Thank you very much, brother. Me become very, very bad people. In the film, me call Juki Apoli. Juki Apoli. My full name is Marzuki Apoli. Kalau pendek macam mana? Juki apa? Anak daun itu. Oh, iya ke? Masuk. Eh, macam dah kenal lah. Eh, masih kenal. So, saya datang sini sebab nak wish everyone a set good luck for this project. Boleh saya tahu, boleh you share anything about this project dengan my followers? Okay, saya Rina. Oh, okay, Rina. Saya berkata watak sebagai Majida dalam telemovie Heist. Jadi jangan lupa tengok telemovie Heist ni hari raya haji tahun ni 2023. Jangan lupa dekat Astro Voice. Ada seorang lagi dah kita nak jumpa hari ni. Cuba tanya ke siapa? Ni dia. Aiman Win. Terima kasih banyak mari ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Aiman mari di set kita. Aiman datang pada scene besar malam ni. Boleh rasa atmosphere ni. Kita nak semangat. Boleh tanya Isi ada apa nak cakap dekat follower-follower Aiman pasal drama ni nak keluar? Hari Raya Haji, okay. Raya pertama. Jangan lupa saksikan Haiz Dial Adha malam pukul 9 malam. Cerita kali ni dia ada elemen Pantai Timur. Dia heist. Itu ada heist di Fitri eh. Ni heist dia ada ha. Mungkin konsep yang bersama, misi yang berbeza. Wow, mantap. Beres. Terima kasih banyak Isa. Semoga terus berjaya. Dan guys, jangan lupa tonton Heist Dial Adha nanti Raya Haji ini di Astro First. Bagai terima kasih.